Di cepat. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ajid ya teman. Teman, kali ini saya akan berburu tanaman hias di hutan ya. Seperti biasa mungkin ya saya tidak bisa sebutkan tanaman hias apa karena saya juga ini lagi berburu atau mencari ya teman. Oke teman, sebelumnya saya mohon dukungannya seperti biasa dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman selalu mendapat video terbaru dari saya. Oke teman, ayo kita lanjutkan, ikuti terus ya. Oke teman, saya akan mencari tanaman hias ya. Saya bersama tim seperti biasa. Saya bersama Panding sama Kang Cek juga ya. Kang Cek udah duluan, udah di atas sono. Saya belakangan nih teman. Oke. Ini kurang tahu ya teman, ini jenis tanaman hias apa ya. Ya teman, saya belum masuk hutan, saya masih di pinggir ini ya, kali-kali kecil ya. Ini kurang tahu nih tanaman hias apa ya teman. Ini airnya jernih teman, biarpun kecil ini selalu mengalir terus ya. Cakep. Saya akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan ini ya teman. Oke, ikuti terus ya teman ya. Banyak pohon berduri teman. Hati-hati kalau teman ini ya ke hutan ada tanaman berduri ini, hati-hati. Oke teman, lanjutkan. Teman, ternyata ada banyak kera ya. Ini menemukan, coba lihat, perhatikan teman. Nggak tahu ini jenis tanaman hias apa ya nih yang di pohon ini nih. Cakep, cuman sayang tinggi. Sayang bisa naik teman. Wow, kita nyari yang ini aja yang mudah lah. Kita cari yang mudah, gampang diambilnya ya teman. Ini teman, ini ada tanaman hias. Tanaman hias apa? Saya kurang, kami kurang tahu ya teman. Tapi ini cakep, udah melilit akarnya ke pohon iul ya teman. Teman, saya menemukan tanaman hias yang merambat di pohon ya. Nah seperti ini teman. Nah, saya kurang tahu ini jenis tanaman hias apa ya, tulis aja di kolom komen. Oke, nah seperti ini ya. Ya teman, kita menemukan tanaman hias ya. Kurang tahu nih jenis tanaman hias apa ya, saya akan coba untuk lebih dekat lagi. Mungkin kalau cakep saya mau ambil. Ini Kang Cek lagi sedang membersihkan untuk bisa masuk karena nggak ada jalan. Oh,
Ini teman, saya kurang tahu nih jenis tanaman hias apa ya. Kalau daunnya sih ini bolong-bolong. Coba perhatikan. Nah seperti ini teman. Ini bolong-bolong ya. Ini ada bolong-bolongnya. Wow mantap. Mungkin apakah ini jenis monstera apa? Bukan, saya kurang tahu teman. Ya mungkin teman tahu ya ini jenis tanaman hias apa. Tulis aja di kolom komen ya teman. Ini teman, ini daunnya bolong-bolong asli ya. Ini yang udah tua dan yang masih muda masih ada di atas. Oke teman, saya akan mengambilnya. Kang, kita ambil Kang. Ini teman, seperti ini ya. Ini daunnya sih bolong-bolong teman. Nah, semuanya ini bukan rekayasa ya, atau kena nggak tahu kena ulat atau apa. Yang jelas ini bolong-bolong semua daunnya. Tulis aja di kolom komen ini jenis tanaman hias apa ya, atau masih ini ke apa, sejenis ke monstera ya teman. Oke, ikuti terus teman. Oke teman, ini teman saya sudah mengambil ya, Kang cek ya. Oke, hati-hati Kang, hati-hati Kang. Oke sip. Nah ini teman, dia turun. Ada ya Kang, satu lagi Kang, bisa nggak Kang? Ya itu ya, di sip. Ini masih kesini nih. Nggak apa-apa, itu ambil aja, bisa nggak? Wah, ini lebih cepat. Oke. Oke ya teman, ini jenis tanaman seperti ini ya. Oke, ini akarnya cakep ya teman. Oke, tapi ini belum bolong ya. Ini ntar mungkin bolong sendiri ya teman ya. Oke, alhamdulillah kita mendapatkannya. Oke teman. Oke teman, mungkin segitu aja dulu ya video dari kami. Siapa tahu video ini bermanfaat. Salam kenal, salam sukses selalu dimanapun teman berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.